Makan. Betul lah, udah makan belum? Oh itu ya. Ini untuk makan-makan tengah hari kan. Buat makan juga lah ini. Oh, udahlah, aku bawa makan lebih. Jadi abang tidur sini? Iya, kadang di sini, kadang di gubuk sana. Gubuk sana? Apa nggak kedinginan? Pakai kain sarung dulu. Kalau suntuk di sini, geser ke sana. Gubuk satu lagi itu. Gitu ya. Itu kemarin di rumah petak itu ada yang tinggal di situ, cuman ini udah nggak ada lagi, udah pindah lagi mungkin. Oh situ, sebelah sana. Iya. Kok nggak ada yang betah tinggal di situ, tuan? Apa sebabnya tuan? Itu ngerjain apa kebun itu? Enggak, maksudnya orang yang tinggal di rumah itu nggak ada yang betah gitu. Betah-betah. Itu kosong tuh ya memang, yang apa panggung itu, ya, rumah iya. Panggung itu. Entah lah, nggak tahu juga tuh. Nanti ada yang tinggal di situ sebentar kan, habis itu pergi kan, ganti orang lagi. Gitu, entah apa sebabnya. Mungkin ada tak nyaman aja di situ. Kurasa satu bulan tuh tak sampai udah. Situ listrik nggak masuk bang. Iya itu pula kendalanya. Gelap. Tadi tak ada rencana mau pulang. Apa nggak kedinginan ini pakai sarung? Itulah kalau dingin pakai kain juga. Tadi malam itu lah hujan sebentar. Oh ada hujan tadi malam ya? Ini pun ada di dalam apa tuh? Yang merawat ladang ini. Itulah yang bawain makan tadi pagi. Tadi kemana orang dalam? Di dalam ini. Menuna sampai pelepah. Tapi masih di dalam orang tuh. Sendiri juga ada. Pakai repo biru itu. Dari apa ini? Mengalah. Mengalah Jungkon. Mengalah Jungkon. Di sana beliau tinggalnya. Kita asal kemari bawainya makan. Kalau mau pergi bilang nanti udah aku bawain makanan, nggak ada pula di sini kan? Iyalah, kadang kayak kemarin juga aku kan, aku bawa lah apa? Rupanya abang nggak ada di sini. Abang kan di depan tuh kemarin. Oh iya tuan yang pernah bawain apa juga ke situ ya? Iya kemarin mana lah abang nih? Gak nampak. Jadi ya udahlah, bawa pulang lah. Itu makanya saya bilang masih tanda. Enggak. Saya bilang kemana. Udah lama itu, udah 8 bulan yang lalu. Nah, itu lama makanya saya bilang. Wajar lah lupa ya. Di mana saya pikir jumpa kan gitu. Kok tahu nama ya, depan itulah. Ya depan situ. Ya sebelah sana ya kan? Iya. Sana tuh sana. Makanya saya bilang enggak tanda lagi di mana jumpanya saya pikir kan. Kok tahu pula nama aku. Pikir ya tuan pergi itu saya berpikir di mana jumpanya ya. Oh iya di hari itu waktu bakar-bakar gini juga kan. Iya. Baru terima. Awak takut kalau pokoknya kalau bakar-bakar sedikit nggak apa-apa lah, tapi kalau bakar besar awak takutnya merambah ke arah orang ini kan takutnya. Air tuan kiranya merambah. Air dia. Makan lah bang. Untuk nyantai-nyantai aja kan, santai-santai. Abang merokok dah. Abang merokok apa? Sambung-sambung. Abang merokok juga. Merokok. Makanlah aku yang ngasih sama abang, apa lah yang mukanya, ngapain apa? Aku kemarin kan pindah ke sana, ke arah sana, jadi sekitar 6 bulanan lah di sana.
tugas sana. Ya, jadi itu juga. Ini baru balik sini. Rindu juga sama Abang. Mana lah Bang, rupa ada kesini pula dia. Kan kemarin banjir, sebelum banjir kan pernah banjir nih kan. Ini batu sini karena ada airnya itu hitam. Itulah. Jadi Abang di mana tuh? Berpikir saya kan enggak ada lagi tempat berteduh kan. Rumah itu pun terendam. Terendam saya gitu. Jadi di mana Abang? Geser ke apa sana saya? Ke Cikampak. Jauh. Abang enggak ada lagi tempat untuk bernaung. Itu mau nyebrang ke rumah itu pun kan dalam begini itu kan. Iya, iya. Tengok air segini, waduh, kemana lah ini berteduh, nggak mungkin numpang di rumah sana itu kan. Akhirnya geraklah saya ke Cikampak sana, balik kemari udah surut air, syukur alhamdulillah kan. Itu yang saya heran, waktu banjir itu, mana lah Abang dia? Takutnya tak lapar tak apa Abang itu kan, mana tahu Abang. Tak pernah jumpa Bang, inilah balik sini lagi baru jumpa sama Abang. Itu yang sayang kali, yang dekat tekongan itu tuan, banyak yang mati semua sawit itu kan. Iya. Padahal sebelum banjir itu kan nampak hijau. Cantik gitu. Ya kan. Sekarang meringas semua, mati semua kuning. Kendalanya banjir itu depan kita banyak yang mati. Iya sih. Baru di sisi pada lari itu kan, selesai orang itu babat hari itu. Ya kalau apa ini kena aja pucuknya itu udahlah, seminggu aja udah mati itu, udah kena air aja seminggu mati dia. Kalau kemarin itu kan lama tuh, kemarin banjir lama kan? Kita mau pulang ke Kubu Bang, Kubu kan tinggalnya ya, belum lagi ya, baru jalan dekat sini ya padahal. Hah? Dekat sini ya padahal. Iya. Itu mobil Kubu pun tiap hari lewat. Iya, sering itu lewat. Kubu Indah itu kan, Kubu Lestari itu. Dari Dumai pun lewat sini. Belum ada rencana. Jalannya parah masuk ke sana itu yang saya. Oh, sekarang udah bagus. Udah bagus. Udah mulai bagus, tapi kalau jalan Bangko ya, tapi kalau jalan sana Pedamaran bagus. Udah bagus lah. Jadi bolos sama apa nih? Bupati baru nih. Dekat apa itu, Teluk Banu itu yang rawan. Itu kan wah, itu parah Teluk Banu. Jadi asal terendam air jalan itu udah lonyot lagi. Di rehab pun nanti lonyot lagi gitu. Apalagi kalau ada mobil truk muat sawit itu kan cepat hancurnya. Itu ada pancing-mancing gini lah banyak nonton. Saya biasa ramai orang mancing. Itu batasnya, batas apa banjir mah. Kalau ini berdiri aja tenggelam mah, kepala aja. Hampir rata dengan jalan. Sama jalannya kan. Itu yang nggak bisa diprediksi kan ya, banjir itu. 5 tahun kadang sekali, 5 tahun. Banjir. 5 tahun sekali banjir. Ini belum cuci Bang, cuci apanya, enggak ada apanya, rinsonya. Enggak, rinsonya ada apa, apa namanya, deterjennya aja. Nantilah, Abang mau nyucinya kan, nanti kalau apa, kusinggalkan, kukas apa, rinso kayak, atau sabunnya. Kalau Tuhan kasih, aku sering mau. Nantilah, aku mau ke kerja dulu ya kan. Kalau baju-baju mau Bang? Abang, belikan baju. Baju kain. Biar gampang Abang kalau malam kan dingin, Bang. Awak angin malam tahu lah kan. Enggak bagus untuk kesehatan. Jadi kalau ada kain, selimut kaki kan, selimut kepala kan aman kita. Itu makan bikin api biar enggak banyak nyamuk kan. Biar malam itu apa itu? Bunganya itu, bunga sawit itu kan banyak. Iya, banyak asapnya dia. Iya iya iya. Ngeri nyamuk dingin. Kemarin itu waktu depan itu masih bersih, enak di seberang situ lagi. Jadi apa tidur? Oh,
itu di depan. Iya. Itulah di sini juga. Udah di situ balik ke sini. Iya, kan dekatnya juga lagi. Iya, iya. Enak di situ enggak nampak orang gitu kan. Ini udah semua kayak gitu, takut juga kan. Awak ular nah, ular apa kayak sini aja kalau apa tak sanksi banyak ular itu awak takut ya mudah-mudahan jangan lah kan gitu jangan sampai ada itu hari itu tak sih nah ini semak ini gitu takut jadi biasa habis banjir itu yang banyak datang ke sini cukup air itu kan. Ya dia kan naik, dah surut dia kan apalagi cari-cari tempat-tempat apalagi ya kan. Di rantau bayi sana yang sering jumpa itu. Piton itu. Piton. Rantau bayi sini. Iya. Ini kalau ya abang maunya kan kalau aku kasih kain gitu. Tak belikan kain. Ini enggak aku kasih aja. Bukan apa. Merepot itu ya. Enggak lah, namanya awak tolong menolong. Ibaratnya kita mampu kita tolong, gitu ya. Maunya kan? Kalau baju, nggak usah mikir. Jadi, soalnya ada baju ada satu jemur. Apalah bang, cuci-cuci ya, apa kainnya kan, biar jangan gatal malam. Nanti lah aku apa kan, ku singgahkan, ku belikan apanya ya, deterjennya ya. Besok aja nyucinya, jangan hari ini takutnya nggak kering, basah, nggak bisa tidur. Iya. Ya maksudnya besok, besok pagi, jangan sehari ini apanya, nyucinya nanti. Tidak, aku singgahkan nanti, besok aja nyucinya gitu. Kalau hari ini kan takut, kalau sore kan takut tak kering nggak tidur basah-basah mah cap apa apa. Kan? Oke lah bang ya.